Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, ayo mas, langsung pulang. Udah ini nih, udah mau malam. Mas, ayo mas. Ipin pengen mandi, gerah tahu. Tapi jalan-jalan dulu deh mas. Ah, kamu mah katanya mau ngajak pulang, rengek-rengek malah ngajak main. Gimana sih kamu? Mau kemana nih kita nih? Jelas dulu dong. Ah, ya udah deh mas, kita ke arah pulang, tapi main dulu ke pantai yang sebelah sana. Itu kan banyak jajanan di situ. Ayo mas, langsung aja yuk mas. Oh, oke, siap-siap. Waduh, si Upin sama si Ipin mau jalan-jalan kemana ini ya teman-teman? Malam-malam pasti ke pasar malam. Alhamdulillah, motor masih ada. Tapi orang-orangnya nggak ada. Ya udah deh mas, ayo mas langsung aja. Oh ya mas ya, betul ya. Kok jadi motor drag sih? Kan awalnya motor GP. Iya, makanya mas juga bilang kan, ini motor siluman. Udah, pakai helm kamu. Udah mas, udah. Ayo mas, langsung berangkat. Oke, siap. Waduh. Upin Ipin naik motor drag nih teman-teman. Motor drag kok dibuat boncengan ya? Dasar kelakuan adik kakak. Dua trek-trekan tuh di pantai. Lalalalalala. Waduh, emang kelakuan dua botak. Mas, pelan-pelan mas, jangan kenceng. Iya, tenang-tenang. Kecepatan penuh. Mas, jangan kecepatan penuh mas. Udah. Mas, udah. Aduh. Ah, mas mah dibilangin ngerem dadak kan. Bentar. Ah, kamu mah makanya jangan bikin kaget tuh kan. Akhirnya jalan belokan kan untung bisa ngerem tadi. Kalau enggak, wassalam deh kita berdua. Makanya mas, pelan-pelan. Iya, tenang aja jangan bawel. Mas, kita lewat mana? Udah, diem. Tadi mas tuh lewat sini. Hah, lewat sini mas? Aduh. Mas. Udah, diem. Mas, aduh. Ah, mas mah gitu. Bukan jalannya dibuat jalan. Ah, udah, diem. Parkir dulu motornya. Parkirnya kan sebelah sana. Oke mas, siap. Waduh. Kelakuan ya adik kakak ini. Naik motornya ugal-ugalan. Mas, jangan parkir di sini nih jalan. Parkir sana aja sebelah mobil. Oke, tenang. Aduh. Nah, situ mas, situ. Oh, sini. Oke, siap. Udah, ayo kita turun. Mas dulu yang turun. Ah, kamu gimana sih? Mas melulu yang suruh duluan. Ya namanya mas mah duluan lah. Ah, mas mah gimana sih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita jalan-jalan yuk. Tapi kayaknya nggak mood deh mas. Ah, kamu mah. Udah ayo cepet sini. Mas, bentar mas. Apa sih, Pin? Ah, mas, nggak mood mas. Sepi masalahnya. Kurang rame. Ah, kamu mau penyari rame di kuburan sana. Eh mas, bukan kuburan rame mah, pasar. Ya, bercanda dikit. Ah, mas mah gak lucu bercandanya. Udah, ayo sana dulu yuk, lihat-lihat. Ah, yaudah deh mas, oke, siap. Lu. Tadi bukannya si Ipin nyampe jalan-jalan. Udah sampai sini, si Ipin yang ngerengek ajak pulang. Kelakuan. Pin, ayo Pin, naik biang lala Pin. Sini. Ah, enggak mas, enggak mau, takut. Oh, ternyata kamu enggak mau kesini takut biang lala. Enggak, siapa takut. Ah, kamu enggak usah alasan lulu. Ah, ngomong aja kalau kamu takut. Enggak mas, enggak takut Ipin. Ah, mas mah suka mojokin Ipin. Enggak mas deh. Iya, yaudah, ayo kesana. Gak jadi naik biang lala. Waduh. Taunya si Ipin gak mau kesini, ada biang lala teman-teman. Gimana ya? Udah gede, masa takut sih naik biang lala? Waduh. Mas. Oh ya mas, ini kan malam minggu mas. Lupa kan? Acara apa sih? Emang lupa-lupa? Itu si Tayo. Oh,
Iya ya. Aduh. Ah, Mas gimana sih? Udah Mas, ayo kita langsung pulang aja Mas. Jangan-jangan Taya udah ada di rumah. Oh iya ya, betul ya kata kamu. Ntar kalau si Tayo ngamuk-ngamuk, bahaya ini. Ya udah Mas, ayo langsung. Waduh-waduh, nih Upin, Ipin malah langsung lari pulang nih. Emang ada acara apa ya sama si Tayo ya? Curiga ini. Ayo Pin, cepet Pin, ayo cepet. Ya Mas, bentar. Mas jangan kenceng-kenceng, Ipin belum makan tahu. Udah, makan di rumah aja, ayo cepetan. Ntar kalau Tayo datang duluan, ntar dia ngamuk-ngamuk. Ah, mas-mas sih, gimana sih, mampir-mampir. Orang kamu yang ajakin mampir. Pakai helm kamu. Nggak, Mas, gerah, nggak pakai helm aja. Pin, pakai helm kamu. Nggak, Mas, nggak mau. Eh, kamu tuh dibulangin ya. Pakai helm kamu, ntar ketilang loh. Botar rasa ntar kamu. Nggak mau Mas, udah gini aja. Nggak usah helm-helman apa. Ih, ah yaudah bodo amat lah. Ntar kalau ketilang kamu pokoknya Mas turunin. Ah Mas mah gitu. Lah kamu nggak mau pakai helm. Ya Mas. Yaudah ntar turun aja. Waduh. Si Upin marah-marahin Ipin teman-teman. Ya iyalah, namanya naik motor harus pakai helm ya teman-teman. Jangan ditiru si Ipin. Oke. Mas, jangan standing. Ah, tenang, trek-trekan dulu aja biar cepet. Ah, Mas, tapi seru juga sih, Mas. Ayo, Mas, langsung tancap gas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Aduh, Mas, jadi tabrakin. Udah, tenang aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang sambil trek-trekan. Ngeng. Ye, pulang sambil trek-trekan. Mas, kecepatan penuh, Mas. Oke. 2 hours later. Nah, waduh, untung aja tadi trek-trekan. Nyampe duluan kan kita. Betul juga kan? Kamu tuh. Ya udah deh, kalau gitu parkir motor dulu. Kamu turun. Enggak mau. Ikut. Aduh, kamu tuh berat, udah gede, enggak mau turun. Ah, bodo amat. Mas mau gitu. Ntar ngambek lagi lo Ipin. Ah, udah, jangan ngambek. Udah, bentar. Mas mau masukin moge dulu. Oke Mas, siap. Waduh. Nih Upin sama Ipin buru-buru nih. Emang si Tayo mau ngajak kemana ya teman-teman? Jadi makin penasaran nih. Jangan ditutup Pin. Iya Mas, maaf. Ah, kamu tuh gimana sih? Orang Mas masih ngambil moge malah ditutup. Minggir. Ah, Mas mau gitu. Ah, lihat dong. Aduh. Kamu tuh jangan deket-deket Mas. Tahu sendiri lagi parkir motor. Ah, Mas mau gitu. Udah mikir-mikir bentar-bentar. Mas mau mandi dulu. Waduh. Si Upin mandi segala. Emang mau kemana ya teman-teman? Waduh. Jangan-jangan mau diajak pesta nih sama si Tayo. Aduh, cepet-cepet nih harus mandi nih. Ah, jangan-jangan ntar Tayo udah nyampe. Wassalam kan? Hei Tayo. Waduh, bener kan? Dasar bis kecil, udah datang dia. Hei Tayo. Bentar. Aduh, Tayo ini berisik melulu sih. Ya bentar Tayo. Aduh. Hei Upin, Ipin mana? Aduh, kamu gimana sih? Tayo nih udah buru-buru kesini tadi. Mana si Ipin? Ayo kita langsung berangkat. Pokoknya bagus deh, ikut Tayo pokoknya. Ayo deh, langsung aja gas. Ayo, cepet, naik. Aduh, bentar dulu Tayo. Upin sama Ipin baru pulang nih. Gak tahu si Ipin habis marah-marah apa kamu. Habis jemput nih Upin. Bentar dulu ya. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Aduh, kamu mah muter-muter melulu sih, Pin. Udah bagus mobilnya, udah ganteng. Bentar, Mas. Apalagi sih? Ini, Mas, lihat detailnya dulu dong. Kece kan SUV-nya Ipin? Ya iyalah. Kan tadi kan yang nyari kan Power Ranger. Hah, apaan? Orang dari semua mobil, untung aja ada yang bagus.
Kalau nggak ada mah sama aja bohong Power Ranger mah. Udah, yang penting kan kita udah punya mobil bagus. Kok kita sih mas? Ini kan mobilnya Ipin. Iya udah mobilnya Ipin. Waduh. Upin sama Ipin mau langsung kemana nih ya teman-teman? Mentang-mentang mobil baru. Wah langsung di Ryan nih. Awas aja ntar kalau nyium mobil lain. Ipin kan biasa bawa mobil mah ugal-ugalan. Jangan ditiru ya teman-teman. Pin, kita mau kemana? Udah deh mas, tenang aja. Kok tenang aja sih kamu? Udah mas, pokoknya kita mengenang masa lalu aja. Hah? Mengenang masa lalu? Lalo. Aduh, lecet kan akhirnya mobil kita. Mobil Ipin mas. Iya mobil Ipin lecet tuh. Lihat aja kalau gak percaya. Gak mungkin. Aduh, masa baru dicat. Astagfirullahaladzim. Iya mas. Jadi kayak ada strappingnya. Aduh, kamu itu lecet dibilang strapping. Udahlah mas tuh. Depan masih mulus, masih kece badai. Iya kece badai, tapi lihat aja tuh yang sebelah supiran. Anggap aja mas itu tadi stripping. Yaudah, terserah kamu aja lah. Yang penting kamu senang mah udahlah mas mah. Iyalah mas, lagian juga mau beli Ipin. Suka-suka Ipin dong, mau diapa-apain. Udah yuk mas. Kita ke tempat yang masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Buka titik, jos. Kamu itu. Masa lalu biar berlalu, ya udah berlalu lah. Ngapain sih dungkit-dungkit? Tapi seru mas, Ipin jadi ketagihan. Aduh, apa sih? Makan? Atau balapan? Ini mobil SUV, bukan mobil sport. Bukan buat balapan, Pin. Udah deh mas, tenang aja. Pokoknya tempatnya deket sini. Kayaknya Mas Upin tahu deh daerah sini mah. Nah, ya kan? Kamu mau naik itu kereta gantung? Iya mas, mau naik kereta gantung, mau naik ke gunung. Kamu itu gak ada bosen-bosennya apa? Enggak mas, pokoknya seru deh. Yaudah, ayo. Waduh. Upin sama si Ipin mau naik kereta gantung lagi nih teman-teman. Mau ngapain ya mereka naik kereta gantung? Aduh, kelakuan Upin Ipin. Gak bosen-bosennya apa ya teman-teman naik kereta gantung? Pin, emang ngapain kita naik kereta gantung? Udah, kita daki gunung aja biasa. Enggak mas, capek daki gunung. Ipin pengen menghirup udara segar gunung, tapi naiknya kereta gantung aja. Oh, mau naik gunung, tapi kamu malas. Ya udah deh. Oke, siap. Kamu ngapain lagi? Aduh. Tah, Pin. Bentar, Mas. Parkirnya yang ganteng gitu. Kan mobilnya cakep. Ayo, hop. Udah. Sini aja. Iya, Mas. Emang sini. Udah deh, Mas. Langsung turun. Iya, aduh. Kamu itu pengen daki gunung, tapi kok pemalas. Malah naik kereta gantung, bukannya daki gunung yang asli. Iyalah mas, udahlah mas, ayo langsung mas. Iya, udah kamu duluan aja, mas di belakang kok. Enggak mas, ayo mas. Aduh, mas mau gitu deh, pemalu. Bukan pemalu, capek tau. Ngeladenin kamu mah gak ada habisnya. Ya biarin dong mas. Kan mumpung lagi promo kereta gantungnya. Udah, ayo berangkat yuk. Waduh, taunya si Ipin pengen daki gunung nih teman-teman, tapi mager katanya. Orang pecinta alam kok mengenal mager. Ada-ada aja Ipin mah. Mas, ayo mas, cepet mas naik. Iya udah naik ini, langsung aja digas yuk. Bismillah tapi. Oke mas, Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, kita naik kereta gantung. Ipin udah gak sabar mas, pengen itu menghirup udara segar di pegunungan. Alah kamu itu, dilebih-lebihin aja. Perasaan juga udaranya emang segar kok, gak usah naik ke gunung juga, keles. Ya beda mas, kalau di atas gunung kan enak. Ya, udah. Pokoknya mah, mas mah ngikutin kata Ipin aja deh. Yang penting Ipin gak nangis ya. Mas mau gitu, ngelidikin Ipin baik. Ya iyalah, tuh liatin Pin. Udaranya pasti seger di atas tuh. Tuh kan mas, apa kata Ipin? Pasti seger udara di atas. Ya, Ipin pokoknya selalu bener deh.
Mas mah gitu. Bodoh nanan. Waduh, waduh. Keretanya cepet kali ya teman-teman. Wow, kayaknya itu 100 km per jam. kalau 100 km per jam mah bisa itu dong, bisa uwe-uwe si Ipin. Wow, akhirnya udah nyampe tuh. Ye mas, udah nyampe. Langsung kita turunnya mas ya. Iya, bentar-bentar mas agak pusing nih kepalanya nih. Kereta gantungnya tuh ben amat kenceng banget. Udah mas, ayo. Jangan lama-lama deh. Iya, Pin. Udah kamu duluan aja. Ah, mas mau gitu. Suruh Pin duluan baik. Oh iya. Kayaknya sih kita enaknya ke atas aja mas. Ntar kita turunnya nanti dulu. Iya, yaudah. Tapi bentar deh mas. Wow. Ini nih. Wow, pemandangannya sama udaranya seger kali. Mantap. Iyalah, Pin. Gimana sih kamu? Namanya juga pegunungan mas, seger, mantap, kece, bahana, halilintar, bahenol. Uhuy. Kamu itu. Iya mas, makanya Ipin ngajak kesini. Oh iya, aduh. Ngapain sih orang-orang taruh situ? Kamu mau kemana lagi? Mau ke atas mas. Aduh, kamu itu. Biarin deh mas, orang kita udah nyampe sini. Sekalian aja kita ke atas. Ya juga sih, betul kata kamu. Tumben kamu pinter. Ya dong mas, Ipin gitu. Mas. Aduh, ada motor drag. Motor drag Thailand ini mah. Wow, ini mesin Sonic apa mesin FU ya? Gak tahu juga sih Ipin. Tapi kok ada ya Ipin ya di atas gunung kayak gini? Gimana cara naiknya ya? Ya gak tahu juga sih mas. Orang Ipin juga baru tahu. Ngapain mas nanya-nanya Ipin? Ya siapa tahu kamu tahu Pin. Yaudah deh mas, ayo kita naik yuk mas. Emang ini kan motor drag, masa dibuat naik di gunung sih? Ya nggak apa-apa mas, namanya dia bisa naik, pasti bisa ditaikin. Ah kamu mah dada aja. Yaudah deh, elelele. Pin, keras soknya. Udah mas, tenang aja.